Ya Allah. Ya tadi. Ya Allah, benar tak? Subhanallah. Ya. Polisi mengungkap sebuah video viral penggandaan uang yang dilakukan Hermawan alias Ustadz Gunrung di Babelan, Kabupaten Bekasi hanya omong kosong belaka. Ustadz Gunrung menunjukkan kemampuan dirinya seolah-olah bisa mengadakan uang untuk mempromosikan kesaktian. Kegiatan itu juga untuk mempromosikan yang bersangkutan ini memiliki kesaktian, tentunya untuk menarik pasien-pasiennya. Jelas Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan dalam jumpa pers di kantornya kemarin. Hendra menjelaskan video viral aksi penggandaan uang oleh Ustadz Gunrung itu direkam sekitar awal Maret 2021. Ustadz Gunrung saat itu tengah mempraktikan kebolehannya menggandakan uang kepada sejumlah pasien yang berobat padanya. Video itu dibuat di tempat praktiknya di rumah mertuanya, disaksikan para pasien atau orang yang berkunjung ke rumahnya. Di situ juga ada temannya yang niatnya untuk mempromosikan kehebatan dari hal tersebut, ungkap Hendra. Polisi menjerat Ustadz Gunrung dengan pasal 378 KUHP atas perbuatannya tersebut. Kami akan telusuri kasus ini dengan menggunakan penerapan pasal 378 KUHP dan dalam kasus ini juga kita akan kembangkan kemungkinan ada temuan-temuan seperti nantinya ada uang palsu, kemudian ada KTP palsu. Yang kita temukan ada dua KTP yang dimiliki dengan identitas yang berbeda, tutur Hendra. Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa tersangka adalah seorang dukun pengobatan alternatif. Tersangka Hermawan juga merupakan penjual barang-barang antik dan mistik. Saudara H ini banyak dikenal orang sebagai penjual barang-barang antik mistik, ujarnya.